Sirian itu unik, bro. Jadi setiap genetik itu punya cirinya unik sendiri dia. Tidak akan sama kayak hamster lain. Sirian itu kromosomnya juga berbeda, lebih banyak daripada hamster lain. Jadi, kenapa pilih sirian? Perawatannya sulit nggak? Gampang. Sirian itu paling gampang daripada yang lain. Nggak percaya, makannya ngirit. Baunya nggak terlalu bau kayak yang lain. Dalam hal makanan, sirian itu memang berbeda dari yang lain. Dari biji-bijian, sayuran, itu sirian benar-benar harus seimbang. Tidak hanya biji-bijian mulu. Jadi, sayuran harus tiap hari ada, tiap saat. Tapi yang benar-benar berimbang dan tidak membuat dia diare. Contohnya sayuran yang berwarna hijau, berdaun hijau. Itu kalau kebanyakan karena itu klorofil, itu berakibat berefek buruk ke dia. Protein yang dibutuhkan oleh sirian itu berbeda dengan protein yang dibutuhkan hamster lain. Nah, makanya protein antara protein hewani dan protein nabati itu harus berimbang. Jadi, yuk berkreasi dengan sirian-sirian varian. Bro, sirian itu unik. Makin hari mutasinya makin keren. Contohnya kayak dari sprinkle dari Fujiyama. Itu kita bisa ciptain efek kejutan. Surprise-nya dari Fujiyama adalah mozaik. Nah, kita bisa dapetin mozaik yang cakep. Setelah mozaik, next level ada mozaik triko. Nah, ini nih gambarnya ini. Nah, ini gambarnya. Nah, itu mozaik triko. Setelah mozaik triko, itu pasti akan ada inovasi-inovasi lagi. Bentar, makan dulu, bro. Babi, bro. Nah. Dari triko yang reguler, kayak black banded yang jadi triko, dark banded jadi triko, itu kita naik level dikit lagi. Itu ada namanya platinum triko. Platinum ini dalam sirian, jangan berpikir kayak platinumnya Campbell. Nah, seperti halnya pada sebutan golden. Golden pada sirian dan golden pada wewe itu amat sangat jauh berbeda visualnya. Dan ini sama dengan platinum. Platinum pada Campbell berbeda visualnya dengan platinum pada sirian. Semalam saya ngobrol dengan ada satu teman dari breeder Filipin. Nanti saya sertain link Facebooknya di sini biar bisa tanya-tanya. Bahwa platinum sirian ini itu yang lagi dicari. Itu unik. Platinum triko sirian, sorry. Sirian triko platinum. Kayak apa? Setelah ini kita bahas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mau ngiklan bentar, bro. Pupung di endorse dari tempat ini, dari hotel, dari makanan, kita di endorse. Ada namanya Ibab Bali. Itu makan daging babi yang berbeda. Kalau kalian yang memang dihalalkan makan babi, silahkan kunjungi Ibab Bali. Itu ada di Jalan Dewi Sri,
di depannya karaoke apa itu ya, yang deket pom bensin lah, Dewi Sri paling ujung. Di situ ada babi goreng dengan sambal matah yang enak sekali. Satenya juga enak, sambalnya enak. Mampir ya yang ke Bali, teman-teman yang non muslim silahkan, Ibab Bali. Bedanya Trico Platinum dan Trico biasa pada Sirian. Trico biasa, Trico normal itu biasanya yang membedakan warna dari Trico dan varian normal lainnya. Varian normal seperti black banded, semua yang banded, semua yang depel, itu untuk Trico pasti ada keluar krimnya di antaranya, di celah-celah antara putih dan warna itu, warna black, warna dove, silver grey dan sebagainya, golden dan sebagainya, itu yang keluar untuk menandai kalau itu Trico, adalah yang keluar. Kalau nggak, yellow cream, muncul spot-spot yellow cream, yellow atau cream. Yellow dan cream ini muncul di bagian tubuh-tubuh tertentu, terutama di bagian-bagian yang menghubungkan antara warna utama dan warna pattern, seperti banded, dapel, itu di antara pinggang, di pipi, di ujung paha atas bagian belakang, itu muncul krim atau muncul kuning-kuningnya. Tapi pada platinum, yang muncul ketrikoannya itu ditandai bukan dengan krim atau yellow, melainkan apa, hayo, ini berbeda sekali dan jarang ditemukan. Ada beberapa yang sudah saya temui, terutama di seperti di punyanya Mas Chandra dan Om Hemicute Bandung, itu beberapa sudah saya temuin. Tapi sebenarnya itu hamster yang benar-benar rare, benar-benar langka dan unik warnanya. Tapi mungkin saya sendiri baru menyadari itu tadi malam setelah ngobrol dengan salah satu breeder dari Filipina, bahwa itu dalam jangka waktu filial 1-20 bahkan, itu hanya keluar satu, tapi kita tidak menyadarinya. Dan itu ada, pernah sering muncul di antara beberapa postingan, seperti postingannya Om Chandra dan postingannya Om Chandra Malang sama postingan Om Hemicute. Seperti apa? Lanjut, jangan di skip videonya. Di next video akan saya munculkan gimana penampakan sebenarnya Trico Platinum. Pasti beberapa teman udah punya sebenarnya, tapi nggak terduga kalau ini namanya Platinum. Saya juga baru tahu, baru nge. Ya, jadi subscribe, like, dan share di medsos-medsos teman semua, biar nggak ketinggalan update video-video terbaru dari kita. Karena setelah video part 1 tentang hamster Sirian Trico ini, akan ada part 2-nya yang full dengan gambar genetik, gimana caranya bikin, gimana caranya breeding untuk hamster Trico Platinum ini, dari gen apa aja yang diperlukan. Ikutin terus ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, vaksin perlu, bro. Jadi sampai jumpa lagi. Sehat selalu, Tuhan memberkati.